Dan dari hadis riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah menganugerahkan kebaikan rezeki kepada salah seorang di antara kalian, maka hendaklah ia memulainya dari diri sendiri dan anggota keluarga. Ibu, bapak punya rezeki, diawalin untuk dirinya dan terus keluarganya, baru untuk membagi ke orang lain. Nah, maka yang wajib itu yang dari kalangan lihat di daerah kitanya sendiri. Keluarga kita ada yang susah, kasih. Ya, yang kurang, kasih. Nanti ada kelebihan lagi, mau kasih ke yang lain, silahkan. Paham ya? Dalil-dalil yang memotivasi istri untuk patuh kepada suami sangatlah banyak. Nah, dengar ya. Taatnya seorang istri kepada suami, dalilnya banyak. Jadi bukan berarti Habib ceramah tentang istri, Habib sentimen. Karena seorang istri memang banyak aturannya. Dalam tafsir Ibnu Katsir tentang firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa ayat 34 yang di dalam artinya, tetapi jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Kadang istri udah benar nih, udah patuh, tapi si suami tetap aja lo salah. Ini dilarang oleh Allah, nggak boleh. Seandainya dia sudah benar, ikutin, gitu. Kepatuhannya itu karena dengan keikhlasannya, maka diturutin apa yang diinginkan oleh suami, kecuali di dalam maksiat, nggak boleh dituruti. Jika perempuan itu mematuhi semua perintah dan segala sesuatu yang diinginkan suami darinya dalam batas-batas perkara yang diperbolehkan oleh Allah, maka tiada alasan bagi suami untuk menyusahkannya. Suami dalam hal ini tidak boleh memukulnya atau menjauhinya di tempat tidur. Ya, nggak ada alasan tuh. Suami kalau ini perempuan udah patuh, taat, ya. Dan merupakan akhir ayat 34 surat An-Nisa merupakan ancaman besar bagi para suami jika mereka bertindak melampaui batas dan menyakiti kaum perempuan. Karena sesungguhnya Allah maha tinggi dan lagi maha besar. Allah akan murka terhadap siapa saja yang berbuat aniaya terhadap para istri dan melampaui batas. Pukul, gebugin, caci maki, yang nyakitin hati. Tak boleh. Ini murka Allah loh. Ini Allah yang bicara, bukan dia ulama lagi. Tapi ulama udah cuma menyampaikan. Tapi Allah yang menyatakan murkanya Allah akan turun kepada seorang suami yang main tangan sama istri, ya, yang istri nggak salah, main di jadiin samsak. Kemarin banyak banget video-video mantan suami ngebugin mantan istri, anak handphone dibanting, anaknya ikut pun dibanting. Ada. Nah, usulilah dari mudah-mudahan. Makanya fungsi pernikahan pakai iman ini. Pernikahan itu jangan cuma hawa nafsunya, bukan cuma segugurnya biologis, bukan. Pondasi di dalam pernikahan iman ini perlu luar biasa. Untuk apa? Untuk orang tersebut jauh dari kata maksiat kepada Allah dan jauh daripada murkanya Allah. Ya, insya Allah mudah-mudahan Allah jaga rumah tangga kita. Amin ya rabbal. Prinsip-prinsip kepatuhan istri kepada suami antara lain ini, yang pertama, taat dalam perkara yang tidak bermaksiat kepada Allah. Jadi tugasnya seorang istri taat kepada suami. Dan prinsip-prinsipnya perkara yang tidak bermaksiat kepada Allah yang pertama. Dan Imam Bukhari radhiyallahu anhu radhahu di dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha wa radhaha bahwa ada seorang perempuan menikahkan putrinya. Lalu tiba-tiba rambut palsu putrinya jatuh, perempuan itu kemudian mengadu kepada Rasulullah. Mengadu kepada Rasulullah dan mengatakan bahwa sesungguhnya suaminya lah yang memerintahkan dirinya untuk menyambung rambut anak tersebut. Lalu si anak ini mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mendengar pengaduan tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La, tidak boleh." Ingat, yang menyambung rambut tidak
boleh. Perintah suami itu seperti itu jangan ditaati. Ya. Kalau seandainya menyambung rambut, perintah suami jangan diikuti. Karena sesungguhnya Allah mengutuk perempuan yang menyambung rambutnya. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allah mengutuk wanita yang menyambung rambutnya. Nanti kalau seandainya bibni rambut sendiri bagaimana? Kita potong rambut panjang, terus kita potong pendek. Nah, itu rambutnya rambut kita tuh, bib. Kita sambung rambut kita bagaimana? Ya ngapain dipotong? Betul apa enggak? Mau ngapain dipotong? Nih, bulu mata alun. Itu dipupukin. Itu disiram. Keluar kembang. Sulam. Alis. Sulam. Sulam itu ditato kan ya? Betul enggak? Salah enggak Adit nih? Sulam itu tato atau enggak? Hah? Tato ya? Yang namanya sulam itu pasti tato. Halal haram. Pinjam. Apalagi ya, bulu mata tanam nggak boleh. Itu bulu mata siapa? Ya, nantilah kalau udah bicara hukum-hukum seperti itu, nanti kita ini ya, kita telaah baik-baik masalah nyambung rambut ini, alis, ya, nyambung hidung. Ya. Yang kedua, prinsipnya mampu mentaatinya. Taatnya semampunya. Taat seorang istri itu kepada suami, taat semampunya. Dalam hal ini, suami berkewajiban membantu istri dengan memenuhi segala sesuatu yang membuatnya termotivasi untuk memenuhi semua tugas dan tanggung jawab tugas seorang suami. Bukan hanya seorang suami yang bisa mencari nafkah dari pagi sampai malam, urusan rumah tangga, urusan istri, yaudah urusan istri, enggak. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwasanya meringankan beban seorang istri tugas seorang suami, gitu. Yang ketiga, taat semampunya kan tadi dua tuh. Yang ketiga, taat dengan sikap saling menghormati dan menghargai. Bukan karena takut ya. Tadi kan Anda bilang ya, kalau seseorang yang sekiranya dia, oh nih, kalau seandainya aja nih, wah, nggak diturutin, habis saya. Nah ini nggak, tapi menuruti dengan hati yang ikhlas dan penuh kasih sayang. Yang keempat, taat yang muncul dari dalam jiwa dan atas dasar cinta serta kasih sayang. Yang kelima, taat dengan mengembangkan sikap saling musyawarah. Ada masalah, ngobrol. Mau ini musyawarah. Sekalipun maaf, kopi ya. Suami ngopi, sudah sisa segini nih. Sudah sisa, ngopinya tadi pagi. Paham ya? Sore suami pulang. Paham? Tapi ibu angkat kopinya. Kopinya ibu angkat. Suami tanya, kopi yang tadi di mana? Saya cuci. Kalau suami nggak bawa, bagaimana? Telepon dulu, tanya, ini kopi boleh diangkat atau enggak? Ya, jujur. Ipah, doain Ipah biar sehat afiat. Beliau lagi, nggak tahu, lagi mual-mual. Ya, kita husnudzon aja ya. Kita husnudzon aja. Insya Allah. Dia bilang, Kak, nggak keluar dulu ya, lagi mual-mual dari semalam muntah-muntah terus ya, insya Allah ada hasil, mudah-mudahan jadi kuping. Insya Allah. Aduh, tadi gue mau cerita apa itu? Ah, kopi. Ipah nih kalau mau ngangkat, karena dulu saat saya masih awal baru pindah, jangan diangkat sebelum ngomong dulu sama. Ngomong dulu, kalau udah ngomong boleh nggak nih diangkat, angkat. Kalau saat ini jangan biarin aja di sini, jangan diangkat. Dan tuh sampai ketemu malam tuh kopi masih di situ. Kopi makin tengah malam makin enak. Jujur bu,
bikin pagi sampai tengah malam tuh kopi masih enak, nggak ada anyep-anyepnya. Ya, kalau itu apapun, pindahin kopi, ya apa nih yang suami biasa pegang, contohnya kitab-kitab, ada raknya, terus nih si istri ambil kitab, pindahinnya kemana? Tuh harus ngomong, masa nggak mampu, cuma ngomong begitu doang. Tuh kitab yang itu biasanya, nih ditaruh di sini ya, sandal, kayak gitu-gitu tuh, itu mesti dimusyawarahin, paham ya? Ini bagusnya gimana ya? Ini bagusnya gimana? Hati itu musyawarahin. Naruh TV, mau naruh apa, ini baku gimana bagusnya gitu. Nah itu harus di musyawarahin. Walaupun tetap menang yang laki. Nah terus kalau seandainya Bi, saya kalau kondangan kan dandani. Tapi suami bilangnya biasa aja. Ya ikutin. Ikuti. Nanti kalau jalan sama dia, dandannya yang kerenan dong. Harus ke tukang rias, ke tukang make up, jalanin. Nah betul, kenapa suami itu pengen bangga kalau jalan di depan suami, di samping istri. Pengen bangga melihatnya, orang liatin, woy bangga. Nah, jadi seorang suami itu, kalau seandainya lagi jalan nih, sama seorang istri, istri ya harus sebaik mungkin dengan dandanan yang rapi, sesuai syariat, tapi ya, jangan ondel-ondel juga. Sesuai syariat, jalan sama suami, ada mahramnya, dandan silahkan. Pakai minyak wangi, ada mahramnya silahkan. Ya, paham ya? Saling menjaga satu sama lain di dalam rumah tangga. Mengasuh dan mendidik anak, itu tugas seorang istri. Mengasuh, mendidik, menjaga, itu tugas seorang istri. Tanggung jawab seorang istri dalam mengasuh dan mendidik dimulai sejak mengandung, bukan setelah persalinan, tapi saat di kandungan udah dididik. Dengerin Quran, ada kan headset tuh, earphone yang buat apa? Buat baby, ada. Bacain sholawat, bacain surat Yusuf, bacain surat Maryam, gitu. Ya, jangan ganggu. Bukan salah juga, bukan ganggu, silakan aja. Nah, kalau ini anak goyang, bagaimana? Udah gitu teriak dari pusar, sawerannya mana? Ya. Jadi dari mulai dalam kandungan diajak ibunya sholat, baca Quran, ya, qiyamul lail, tahajud, diajak untuk ibadah. Nah itu di dalam surat Al-Ahqaf. Di dalam surat Al-Ahqaf ayat 15. Itu diabadikan di dalam Al-Quran. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkan dengan susah payah pula. Masa mengandung sampai menyapihnya selama 30 bulan. Berarti 2 tahun berapa tuh? 6 bulan, 2 tahun setengah. Betul ya? Dari mulai mengandung sampai menyapinya. Ayo, maka dari itu setiap anak wajib taat dan patuh kepada kedua orang tua. Bukan berarti sama bapak, jangan. Sama ibu aja, enggak. Di dalam firman yang lain, di dalam surat Al-Luqman. Surat Luqman ayat ke-14. Ibu telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Orang hamil kan lemah, sensitif. Betul ya? Bawaannya pengen tidur, lemas aja. Nah, itu orang yang mengandung. Begitu juga dengan firman Allah, surat Al-Baqarah ayat 233. Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh. Kenapa? Insya Allah itu akan menjadikan satu kecerdasan buat anak tersebut. Ya. Terus makanya yang halal. Ibu, bapak nyari rezeki yang halal, masukinnya yang halal. Kenapa? Itu akan berpotensi kepada anak, akan menjadi anak yang saleh, anak yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Amin ya rabbal. Di dalam hadis Imam Bukhari radhiyallahu anhu radhahu, riwayat Imam Bukhari, pemimpin di dalam urusan rumah
keluarga, suami, dan pemimpin bagi anak, dia bertanggung jawab tentang mereka. Perempuan tuh, perempuan pemimpin bagi keluarga, ya, dan juga anak. Al-Imam Bukhari radhiyallahu anhu radhahu meriwayatkan dari Siti Aisyah radhiyallahu anhu radhaha, suatu ketika seorang perempuan miskin menemuiku dengan membawa dua putrinya, kemudian aku memberikan tiga buah kurma kepada perempuan tersebut, dan ia pun memberikan satu buah kurma kepada masing-masing dari keduanya, kasih anaknya satu-satu. Sedangkan satu buah lagi diangkatnya menuju mulutnya untuk dimakan. Akan tetapi kedua putrinya itu meminta satu biji kurma yang masih tersisa dan ingin dimakannya. Akhirnya perempuan itu pun membelah buah kurma tersebut menjadi dua untuk diberikan kepada keduanya. Melihat hal itu aku sangat kagum karenanya, Masya Allah. Dan aku pun menceritakan kepada kejadian tersebut kepada Rasulullah SAW. Lalu Nabi SAW bersabda, sesungguhnya atas hal itu Allah menetapkannya masuk surga dan membebaskannya dari siksa api neraka. Bu, nikmat ya kalau jadi orang tua ya. Tapi kita kalau lagi makan jadi anak gak pernah ingat orang tua. Jujur deh, Bu. Saya kalau ngomongin ini kadang suka kepukul. Saya pernah dengar cerita mama. Mama tuh orang tua saya. Pernah ada dulu kita masih gak punya banget-banget. Gak ada sama sekali. Mama lagi ada sisa ikan kembung. Ikan kembung goreng. Sisa satu lonjor. Makan nasi, nasinya itu mama lupa masak lagi. Sisanya ya udah segitu-gitunya. Begitu mama mau makan, Kiki pulang. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kiki mau makan dong, Ma. Ini dia nih, udah disiapin kata mama. Saya makan dong. Wah, ikannya nggak disisain. Setulang-tulangnya saya sisain, hampir bersih banget tulang. Saya baru dengar itu saat saya umur 27, entah 28 tahun saya dengar cerita itu. Sampai akhirnya, mama padahal tuh dari pagi belum makan tuh kayaknya. Lihat orang tua ya. Ribu betul-betul. Ribu untuk anak. Jadi kalau ada orang tua yang menyia-nyiakan anak, hati nuraninya di mana? Anaknya yang enggak memikir, orang tua yang enggak memikirkan nafkahnya anak, lebih baik binatang berarti. Binatang, apapun binatang itu, saat bayinya terlahir kan, bayi binatang lahir, yang cari makan ibu, bapak cari makan. Jadi kalau ada orang tua yang tidak memberikan nafkah, hatinya di mana? Seorang ibu yang menelantarkan putra dan putrinya, lebih memilih, contohnya punya anak dua, ibu urusan sama suami nggak baik. Si istri nikah lagi, dapat laki-laki yang kaya. Anaknya ditinggal. Mau senang, mau kagak, ditinggal. Itu gimana hati nurani ya seorang ibu yang kayak begitu coba. Oke, mudah-mudahan yang hadir di sini mudah-mudahan menjadi ibu yang menjadi panutan untuk putra dan putrinya. Sehingga putra-putrinya menjadi ahli yang ibadah di hadapan Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik.